dari tim kami yang ikut bersama dengan bukan pencarian di wilayah Pangkal Lampung 90 hingga 105 nautikal barat daya Pangkal Lampung terdapat beberapa jenazah, di antara ada 6 jenazah, namun karena memang kondisi yang tidak memungkinkan, dengan kata lain cuacanya begitu buruk di tempat atau di TKP atau di laut tersebut, oleh karena itu pihak Basarnas meminta pertolongan kepada KRI Bung Tomo untuk mengangkut objek tersebut. Dan ini kami masih menunggu konfirmasi apakah betul temuan 6 jenazah dan baru diangkut 3 oleh KRI Bung Tomo ini ada hubungannya dengan Air Asia IZ8501. Dan kami juga masih menunggu konfirmasi kelanjutan apakah betul nantinya 6 jenazah ini atau 3 jenazah ini dibawa ke Surabaya. Mengingat wilayah ini dibawa ke Surabaya. Mengingat wilayah Surabaya atau Bandara Juanda yang memiliki data otentik dari penumpang Air Asia KZ8501. Bayu. Baik, apakah Anda sudah melihat ada upaya dilanjut dari petugas di sana, mengingat tadi Kepala Basarnas juga sudah menyebutkan bahwa upaya evakuasi akan dipusatkan sementara di Pangkalan Bun? Ya, terkait dengan informasi yang tadi kami terima, bukan dari Kepala Basarnas, namun melainkan dari Direktur Operasional Basarnas, yaitu Pak Supriyadi. Dan berdasarkan informasi yang kami terima dari hasil konferensi pers tadi, memang Pangkal Lampung ini menjadi posko utama pencarian Air Asia KZ8501 ini. Namun kami masih menunggu konfirmasi apakah temuan-temuan mayat ataupun benda-benda yang dikategorikan atau diduga ada hubungannya dengan Air Asia ini akan dibawa ke Surabaya atau ke Pangkal Lampung. Namun kemungkinan besar ini akan dibawa ke Surabaya mengingat KRI Bung Tomo yang bergerak menuju TKP, Bayu. Baik, Eka, apakah Anda mendapatkan informasi berapa jenazah yang sebenarnya terpantau atau dilihat oleh tim di lapangan? Ya, berdasarkan tim di lapangan, kami mendapat informasi ada 6 jenazah, namun baru terangkut 3 jenazah. Ini mengingat kondisi cuaca di tempat tersebut memang cukup ekstrim karena menggelombang cukup tinggi sekitar 2 hingga 3 meter. Oleh karena itu, Super Puma tidak bisa mengangkut objek secara langsung dan meminta bantuan dari KRI Bung Tomo, Bayu, seperti yang kami jelaskan tadi. Oke, Eka, bisa Anda jelaskan kembali apakah dari temuan di lapangan baik jenazah maupun serpihan saat ini sudah berada di Pangkalan Bun atau masih dalam proses evakuasi? Ya, proses evakuasi masih diteruskan oleh karena kan ini memang helikopter Basarnas yang baru mendarat di Pangkal Lampung. Namun Super Puma sendiri memang belum kembali ke Bandara Pangkal Lampung ini, melainkan masih berkoordinasi dengan pihak dari KRI.